Waktu hari Senin kan kita punya episode Igun mencari jodoh. Ya, betul. Katanya ada artis yang nge-DM brownies. Tadulu. Apa sih? Makanya kemarin nih ya, kan Kak Igun katanya mau cari kotak pencarian jodoh. Aku tuh pengen ikutan, Kak. Iya, cari jodoh. Aku sampai nge-DM brownies. Iya, makanya. Aku nge-DM brownies. Sabar, aku sabar, sabar, Bu. Aku pengen sabar. Maksudnya cari salah satu kandidat Igun. Iya, Ratu kok gak diundang buat cari jodoh Igun. Ratu juga mau ikutan dong. Cari jodoh Igun tiap hari Senin. Ya. Tiap hari Senin ada namanya segmen cari jodoh Igun. Ya, ya. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana, yuk daftar, nanti ada pendaftarannya lewat Trans TV ya. Hadiahnya jutaan rupiah. Oh ada dia. Ya. Ada. Ada jutaan rupiah. Boleh, tuh. Boleh, mau ikutan. Senin, kalau mau ikutan Senin hari ini gak nyari jodoh. Senin. Oh gitu ya? Iya. Pokoknya daftar, Senin daftar. Ratu, pokoknya Ratu sabar ntar Senin. Emang Igun tipenya Ratu? Ya iyalah, wanita seutuhnya boleh ikutan dong. Ya mau cari jodoh. Boleh. Ya kan? Ya, iya, iya. Dia tuh. Lu cinta lu ini? Gua punya nama apa? Ratu, gua udah tahu belakangnya. Apa? Ratu Ulet Bulu. Aku juga punya, ini ada juga yang viral juga. Ini bisa niruin 120 karakter. Wow, amazing. Oke, coba kita panggil. Ini dia, Christo Emmanuel. Duduk sebelah Ratu, kaget. Si Christo kaget. Katanya mau ke sana. Iya. Ke sini hari Senin. Oh ya, berarti boleh. Boleh. Aku ada tayangan dulu. Ya, aku tayangan dulu dari Christo. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Ini dia. I'm just Aladdin. I can show you. Everything the light touches is yours, Simba. Simba, Simba, Simba. We have to go right away, guys. Nope, I can't do it. I finally defeated Zurg! To infinity and beyond. Hi, Mike Wazowski here. I'm Edna Moore, darling. No capes! Wow, Mater, ka-chow! Do you realize that my wow is actually ka-chow? Hey, my name's Mater. Yep. Hey there, Max. Yuck, what are you doing here? Lucu banget! Kalau kamu bisa ngikutin suaranya Lucinta Luna. Bisa gak? Aduh. Aku bisa sih, apa? Aduh, kena. Aduh, mulai lagi. Bu. Udah bu, duduk. Aku rada susah niruin keracunan kabel studio. Iya, iya. Oke, ini ada apa tayangan ya? Coba kamu bisa nggak ngikutin tayangan berikut ini ya? Oh. Patrick benar, Squidward. Beruang laut mungkin tidak penting, tapi waktu aku ketemu orang ini sepupunya Oke, SpongeBob. SpongeBob. Aku jadi kartun-kartun yang kutiruin itu mayoritas kartun luar negeri. Jadi aku justru nggak bisa kartun Indonesia. Jadi aku tiruin luar negeri nggak apa-apa ya? Yeah. Hi, my name is SpongeBob. Tayai, gitu. Ih, mirip banget. Wendy kan juga multi-talenta. Wendy kan juga multi-talenta. Coba lu juga bisa. Kenalin diri SpongeBob. Hai, nama aku SpongeBob. Apa kabar, Patrick? Patrick. Seperti itu. Kurang ya. Kur deh. Kurang. Kayaknya Wendy mulai minder deh. Iya. Kayaknya kayak ngerasa. Nih, enggak nih. Mungkin kalau yang berikut ini lu bisa ya. Sama kamu juga. Ini dia. Nobita yang tidak kenal Nobita. Oke, Doraemon. Oh ya. Nah, coba. Nobita yang tidak kenal Nobita. Oh. Nobita yang tidak kenal Nobita. Coba. Kalau kayak gitu tuh butuh
skill khusus. Kalau nggak bisa nggak usah nyoba deh. Iya, Onoma. Lu cinta. Kalau lu cinta pasti bisa jadi dari Doraemon. Coba. Nobita yang tak kenal Nobita. Nobita yang tak kenal Nobita. Nobita yang tak kenal okay. Nobita. Kayaknya setannya banyak nih, Men. Keluarnya atu-atu. Keluarnya atu-atu. Di badannya ada kerajaan. Orang dibilang, orang ada yang kesurupan. Setan kesurupan lu cinta yang ada, lu ngerti gak? Jengong aneh-aneh. Ya tuh aneh-aneh, ntar lu datang lu beneran loh. Jengong aneh-aneh. Halo nih dia ya. Oh, udah normal. Udah normal. Koe. Ini pawangnya mana sih pawangnya nih? Aku ada tayangan lagi, perhatikan video berikut ini ya. Mama, Astrawa. Astrawa. Oke. Donald Duck. Mirip banget. Tapi kamu pernah gak sih jasa kamu tuh dipakai sama dubbing film kartun? Kalau dubbing untuk film kartun sejauh ini belum. Ya. Cuman biasanya aku dipakai buat suara-suara iklan gitu. Oh, kalau gitu suara sih. Iklan yang paling laku tuh suara yang gimana? Yang kayak gini lah. Jadi basically sebenarnya dalam tanda kutip suara ganteng ya. Jadi ini mungkin saran buat suara ganteng. Buat cowok-cowok yang udah punya istri atau punya pacar, kayak suara ganteng tuh bisa dipakai kalau misalnya kalau lagi berantem sama istrinya. Langsung pakai bahasa Inggris American terus ganti suara ganteng jadi kayak kamu gimana sih gitu misalnya kamu coba ayo berantem ayo ayo marah marah gimana sih I'm sorry did I do something wrong Widi kamu gimana kamu ganteng kamu tuh marah marah lagi mulai lagi. Wendy bisa aja deh. Ini gue praktekin ya. Ceritanya lu cinta Luna, lu cinta Luna. Wah gitu. Lu marah begini. Ini Wendy nih kelakuannya. Ayo. Gak sampai nyampe bawah yuk. Baru sampai nyampe sini. Dikit lagi padahal. Oke. Aku ada artikel dulu ya. Aku ada artikel. Ada artikelnya coba kita lihat. Christo Emmanuel. Cowok bertalenta ini jago meniru suara 50 aktor Hollywood hingga 60 karakter animasi Disney. Wow. Satu karakter biasanya berapa lama untuk bisa dapet? Tergantung. Ada karakter yang gue bisa pelajari dalam waktu 10 menit. Wow. Ada karakter yang bisa gue pelajari sampai 4 bulan. Paling susah? Iya 4 bulan tuh ngapain aja tuh? Hah? 4 bulan siapa aja? Itu karakter yang gak bisa ngomong. Itu 4 bulan gue. Karakter gak ngomong. Enggak, kalau yang 4 bulan tuh kayak karakter-karakter kayak yang berat gitu, kayak Morgan Freeman, Liam Neeson, gitu-gitu. Contohnya, Tahu gue sama siapa itu Morgan, Pak. Contohnya Jason Statham kali ya, banyak yang tahu. Coba, oh, Jason Statham, iya. Yang mana? Pokoknya orang bule lah. Jason Statham tuh gini. Hello, my name is Jason Statham. I'm gonna punch you in the face. That's right. Gila, mirip banget, sumpah. Coba lo ikutin suaranya. Ruben Onsu. Host Brownies bisa enggak? Host Brownies bisa enggak? Oh iya. Iya. Ivan Gunawan. Coba lu ngomong dulu. Ngomong apaan? Iya. Yeah. Coba Ivan Gunawan. Bisa kayaknya deh. Ngomong apaan? Enggak tahu. Yang gue perhatiin dari Kak Wendy tuh yang paling sering dia tuh gini. Iya. Gitu. Jadi suaranya gue gak bisa tapi paling biasanya kayak gitu ya dia. Iya dia sering banget kayak gitu kalau di TV. Lu ngemut apa? Karena memang dia kalau makan. Suka begitu ya, gini. Kan. Gue giniin. Ada laler lewat. Bodoh kali gue. Orang dia tapi ya kan nyimak lu begitu. Iya berarti bagus. Tapi gini, biasanya kan lu memang bisa menirukan 120 karakter. Yes. 50 diantaranya adalah aktor Hollywood. Yes. Dan 60 adalah karakter Disney. Karakter Disney. Iya kan?
Nah, justru ini pernah nggak lu mendapatkan undangan dari Disney atau? Sejauh ini kalau undangan dari Disney udah beberapa kali. Jadi waktu itu kayak misalnya kalau film Disney premier film baru, kayak misalnya kemarin Lion King itu gue diundang. Oh, kamu datang tuh ke PS malam? Datang semalam. Kok gak ketemu sih? Jadi... Oh. Ya kan lu lagi di layar ya jadi Simba. Jadi temennya Simba. Yeah. Itu sih paling. Oke, okay. Tapi kamu bisa nyanyi lagu itu? Let It Go. Nyanyi lagu Let It Go. Ya, jadi Elsa, Arumbara. Elsa. Ini pakai mic. Arumbara. Tolongin. Oh iya, iya. Hei, bukan lu. Harus cewek. Elastis banget. Oke, coba. Mana nih, semana? Oh, biasanya di mana, semana? Let It Go. Pakai suaranya Aladdin kali ya. Let it go, let it go, I can't hold it back anymore. Let it go, let it go, turn my back and slam the door. Mickey Mouse. I don't care what I'm going to say. Oh, oh. Let the storm rage on. Goofy, eh? Gold never bother me anyway. Oh, yeah. Gue kan suka belajar juga nih Ruin, ya. Tapi buat dapetin ya, karakter kayak gini tuh susah ya, gitu. Gak gampang. Dia kurang ajar nih orang. Dia dendam sama lu, Wen. Dendam dia sama gue. Oke, okay, ya. Oke. Kristo ini juga jago banget niruin suara Bapak Jokowi. Jokowi. Bisa. Oh iya. Ini gak perlu lagi. Oh iya. Ini perlu gak? Gimana? Coba lihat coba tayangannya. Ya, saya hari ini sudah memilih Janetes mana? Anda ada ya? Ya, enggak apa-apa. Bagi para milenial, jangan lupa untuk pergi ke TPS ya. Ya, kalau masih bertengkar dengan kerabat dan saudaranya, ya sudahlah. Sudah lewat. Yang penting siapapun yang terpilih, saya rasa bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik, ya. Coba dong, salam ya. Sapa dari suaranya Bapak Jokowi untuk semua pemirsa Brownies. Coba. Ya, selamat siang para rakyat-rakyatku. Ya, saya bersyukur ya bisa ada di sini ya Mbak Lucinta ya. Oh iya. Keren. Oke. Ini sebenarnya ini keren, enggak keren. Thank you. Gini dong. Nah, Wen, lu kalau mau lagi gue suruh lagi nih Mickey Mouse nya suka banget kayaknya. Semua bisa dia Kak. Sinchan. Bisa Venom. Venom gimana? Ini. Hai. My name is Venom. I can do it with my hands. Kenapa harus gini sih? Gila. Sumpah sih cintan. Bro, sumpah lu tuh milenial banget bro. Iya, parah. Gila. Oke, tapi kalau aku juga punya satu juga ini. Cewek cantik, mungil, ini punya suara indah juga. Kita panggil langsung India. Brisia Jody. Engkau memang harus menghampasiku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta kau beri. Engkau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintai caraku. Suara kamu bagus.
banget, sumpah. Sumpah. Ya bro, ya bro. Sumpah keren banget. Ini kok keren. Oke. Gila, bikers abis. Oh, bikers? Iya, iya. Gimana sih? Kompilasi lagu-lagu yang pernah dinyanyiin oleh Brisia Jodi. Coba kita lihat ya sama-sama, ini dia. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, adanya sana undana. All of my heart is in a fauna undana. He took me back to his Atlanta undana. Don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. As we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Apaan itu Vietnam? Keren. Oke, sumpah. Suara lo suka. Jadi kalau nyanyi kayak biasa aja tapi merdu gitu. Iya. Itu yang gue suka. Iya. Rasain, amin. Gos, gos, gos. Gaya lu bikers banget, bro. Oke, ini. Kok bikers? Iya, bikers. Bukan, Oma. Laki banget itu. Udah, Oma, kita nggak terlalu laki di maji. Iya. Oke, oke. Ini aku minta kamu coba nyanyiin lagu Lo Nggak Salah, tapi versi kamu. Lo Nggak Salah. Mau dengerin dulu nggak? Mau. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Udah nyanyi langsung. Brisia. Nggak usah. Iya, Brisia. Jodi. Coba. Coba dulu. Jodi. Jodi. Di. Yo, everybody, sing with me. Lo gak salah.